Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot Bersama Ikon. Dan ikon yang kita nak bawa pada hari ini, dialah pernah jadi model, bahagian penerbitan, dokumentari, penulis, pelukis. Semua dialah. Siapakah ikon yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Pada hari ini kita ada tetamu istimewa. Kita bawakan kepada anda Encik Rosli Muhammad Nordin, seorang ikon yang mana dalam bidang media, dalam bidang komunikasi dan kerja kreatif. Hari ini kita nak berkongsi apakah rahsia kejayaan beliau dan apa di antara anugerah-anugerah yang beliau dapat. Pada hari ini anda saksikan sehingga ke akhir. Baik, tapi sebelum tu, apa khabar tuan? Kau baik, Aiman. Aiman, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Encik Rosli kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan gambar di belakang kita ni pasti ada maksudnya. Tapi kita simpan dulu. Okay. Dan kalau kita tengok gambar ni pun, orang kata satu gambar yang cukup menarik. Dapat award lagi. Apa award tu? Selepas ini kita tanya. Tapi sebelum itu, kita nak berkenal dengan lebih lanjut dengan Encik Rosli tentang latar belakang diri Encik Rosli ni kan. Sebagai seorang, orang kata anak seni, orang kreatif. Orang kata kalau tengok tangan, tak tengok tangan lagi. Tengok tangan mesti lembut kan. Okey, baik. Kita nak tahu tentang nama penuh tuan dan sebersikit tentang latar belakang tuan. Assalamualaikum. Terima kasih Aiman. Saya Rosli Muhammad Nordin, berasal dari Kampung Gajah, Perak, dan saya membesar di Kampung Gajah sehingga saya menyambung pengajian tingkatan 6 di Sekolah Menengah Lasal Petaling Jaya. Selama 2 tahun belajar di Lasal Petaling Jaya, saya berjaya, alhamdulillah, agak cemerlang juga peperiksaan ataupun keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM, dan melayakkan saya menyambung pengajian di Universiti Malaya di Jabatan Pengajian Media dan Komunikasi tahun 1996. Boleh agak berapa umur saya kan? Okey. Pandai rahsia tadi kan. Saya belajar hampir 4 tahun di UM. Dan saya aktif dalam pelbagai aktiviti pelajar dan pernah mengetuai delegasi kesenian menyertai Folklore Dance Festival di Ismailia, Egypt. Secara langsung atau tidak langsung, kita dapat satu inspirasi dan semangat yang baru bagaimana kehidupan orang di luar negara itu memberi kita moral ataupun inspirasi untuk lebih maju dan mendapat pelbagai elemen kreatif yang kita boleh aplikasikan. Sepanjang saya bekerja sebagai seorang pengamal media, sebagai seorang media consultant dan juga sebagai seorang tenaga pengajar. Saya mengajar di UiTM secara separuh masa untuk subjek penulisan berita dan juga berita radio dan TV. Yelah, kalau kita pergi ke Mesir pun kita tengok piramidnya lah, kita tengok bangunan-bangunan yang berada di sana, semua tu ada seni-seni kreatif di dalamnya kan. Baik, bila kita sebut tentang kreatif ni kan, mungkin boleh cerita sikit sejarah penglibatan dalam bidang kreatif, bidang media, bidang komunikasi. Silakan. Macam ni Aman, apabila kita mendapat peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang tertinggi, sama ada diploma, ijazah, sarjana ataupun juga kedoktoran, apa yang kita pelajari tidak sahaja meningkatkan satu sertifikasi dalam bentuk bercetak, maknanya kita ada ijazah, kita ada sarjana, kita ada kedoktoran ataupun PhD, tetapi apa yang kita pelajari sebenarnya adalah berdasarkan realiti dan keperluan semasa. Jadi apabila saya belajar di Jabatan Pengajian Media dan Komunikasi Universiti Malaya, saya mengambil bidang ataupun pengkhususan dalam bidang pentadbiran periklanan dan juga penerbitan buku. Saya punya major, pengajian utama saya, dan maknanya minor pula saya mengambil seni persembahan, pengurusan seni persembahan. Dan apabila saya membawa pelajar ke Mesir dan ia menjadi satu practicality kepada praktikal ataupun latihan kepada saya, dan saya sempat menjalani latihan praktikal di Leo Burnett Advertising. Bersama dengan Yasmin Ahmad. Yasmin Ahmad adalah inspirasi saya sebenarnya, Aiman.
sebab saya teruja dengan bagaimana Yasmin membangunkan idea kreatif yang diterjemahkan dalam bentuk audio visual dalam durasi yang sangat singkat, iaitu lebih kurang kalau iklan kita tahulah 20 saat, 30 saat, 40 saat, 1 minit. Mungkin kalau paling panjang pun konsepnya mungkin 2 ke 3 minit. Itu bergantung kepada bajet ataupun peruntukan agensi ataupun klien itu sendiri. Jadi apabila saya menerokai bidang kreatif, saya melihat adalah terlalu banyak elemen komunikasi bidang media ini, kerja-kerja kreatif yang kita boleh terokai. Dan saya juga suka menulis. Dan saya tidak tahu ketika saya belajar di sekolah menengah, termasuk tingkatan 6, saya boleh menulis, alhamdulillah, boleh dikatakan agak baik. Dan saya sekini merupakan penulis tamu untuk Dewan Bahasa, majalah Dewan Bahasa DBP, dan juga penulis tamu untuk majalah Dewan Ekonomi dan juga Dewan Budaya. Kita tak boleh bayanglah macam manalah Encik Rosli punya rumah kan, mesti cantik. Di mana, dari mana datang minatnya untuk menceburi bidang-bidang kreatif, komunikasi dan sebagainya? Silakan Cik Rosli. Kerana saya dibesarkan dalam latar keluarga yang agak besar, saya mempunyai 9 orang adik-beradik, dan alhamdulillah saya satu-satunya adik-beradik anak yang berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi. Mungkin saya sedikit bernasib baik, tapi tidak bermakna kakak saya, abang saya, adik saya tidak bernasib baik, tetapi mungkin dari segi akademik saya ada kelebihan sedikit daripada mereka. Dan saya bersyukur di atas kurniaan ini kerana dari kecil saya suka membaca. Sebab itu kalau kita balik kepada Al-Quran, perkara pertama yang ditekankan adalah membaca. Jadi membaca itu bukan kita kata sebagai jambatan ilmu semata-mata, tetapi membaca itu adalah merupakan satu elemen di mana setiap individu, setiap insan perlu membaca untuk mengetahui apa jua maklumat ataupun pengetahuan untuk diterjemahkan dalam bentuk realiti kehidupan kita. Jadi inspirasi saya selain daripada membaca, saya suka melihat, memerhatikan gelagat manusia. Saya suka melihat alam, melihat flora dan fauna, dan secara langsung atau tidak langsung saya juga melihat elemen ini memberi saya inspirasi untuk menterjemahkan kreativiti tersebut dalam bentuk audiovisual, bertulis, dokumentasi dan sebagainya. Dan saya juga suka menulis sebab saya melihat dokumentasi di negara kulit putih di Eropah. Mereka mendokumentasi setiap elemen kehidupan mereka. Jadi apabila dokumentasi mereka baik, oleh yang demikian mereka mampu menjarah dunia. Maksudnya imperialism. Sebenarnya kalau kita ada pengetahuan, dokumentasi yang bagus, perkara tersebut tidak patut berlaku kerana ini adalah negara kita. Tetapi adalah sebaliknya. Jadi bagi saya, dokumentasi ataupun penulisan ilmu pengetahuan adalah penting supaya semua pihak, khususnya rakyat Malaysia, mengetahui setiap yang kita hasilkan, dokumentasi ini adalah penting untuk bukan sahaja generasi hari ini tetapi generasi akan datang. Baik, kita kata bukan calang-calang orang kita bawa ni. Kita nak korek lagi sedikit apakah orang kata titik permulaan kehebatan, kejayaan beliau ini. Kita nak tanya juga apakah latar pendidikan Cik Rosli ini. Mungkin ada kaitan dengan gambar ni. Okay. Silakan Cik Rosli. Saya menyambung pengajian di, seperti yang saya maklumkan, peringkat ijazah di Universiti Melayu, Jabatan Pengajian Media dan Komunikasi pada tahun 1996. Pengurusan saya dalam bidang penerbitan iklan dan juga penerbitan buku serta pengurusan seni persembahan. Tetapi oleh kerana saya menggabungkan apa yang saya pelajari dengan aktiviti pelajar di Kolej Kediaman Pertama Universiti Malaya, ia menjadi satu kombinasi yang begitu membantu saya membina karier dan juga membina nama dalam industri media, komunikasi dan kerja-kerja kreatif ini. Jadi adalah penting saya galakkan adik-adik di luar sana supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita minat, kita teruskan. Jangan hanya kerana orang berkata, boleh survive ke, boleh cari duit ke, boleh hidup senang ke. Tidak sebenarnya. Duit akan datang kemudian. Memang kita susah untuk mendefinisikan kejayaan seseorang itu, tetapi kejayaan itu hanya boleh dilihat apabila kita mengetahui kejayaan itu adalah kejayaan yang berbentuk kepuasan pribadi. Jadi maknanya kalau kita berjaya membuat air teh yang sedap, bagi saya itu adalah satu kejayaan. Sebab orang cakap buat teh itu semua orang boleh buat teh kan. Sebenarnya tidak. Buat teh tarik lagi susah. Betul. Sebab tu kita kena tahu kenapa teh tarik yang sedap itu mesti dihasilkan daripada
teh yang berkualiti, air yang panas yang mencukupi dan kombinasi susu ataupun rempah ratus. Kalau kita minum chai di chai tea kan, teh chai tu, kombinasi rempah ratus tu mesti tepat. Jadi kalau kita tak faham apa yang kita minum, teh tu adalah kita minum getah dia. Bukan kita letak je teh turun warna. Turun warna adalah pewarna. It's not dia punya getah. Jadi kita kena faham apa yang kita pelajari supaya kita boleh kaitkan dengan realiti hidup. Betul. Jadi kenapa kita kalau kita pergi kedai-kedai mamak ke kedai mana-mana kita minum, kenapa teh itu tak sedap? Sebab kita minum adalah pewarna dan bukannya keaslian teh tersebut. Ini bukan rancangan masak-masak. Ini rancangan bersama dengan saya Aikon. Suka analogi. Analoginya begitu sebenarnya. Tapi kita nampak makcik tu dia macam makan sirih lah. Makan sirih. Cik Rosli. Dia ada cerita ke di sebalik gambar ni? Sebab menarik sangat gambar. Saya mengambil jurusan ataupun menyambung pengajian selepas 20 tahun meninggalkan alam universiti peringkat ijazah di Universiti Malaya. Saya ambil sarjana media dan komunikasi di Universiti Malaya di Alta alma mater saya dan ini adalah hasil kerja tahun akhir saya. Penerbitan dokumentari pendek di mana kami diwajibkan untuk menerbitkan sama ada dokumentari, public service announcement PSA ataupun penerbitan buku bercetak atau online ataupun juga iklan dan sebagainya. Jadi saya memilih genre penerbitan dokumentari pendek kerana ia adalah merupakan saya punya minat yang paling ultimate, paling utama. Dan sehingga mendapat anugerah kan? Ya, saya masuk pertandingan di Jilin dianjurkan oleh pusat ataupun Institut Animasi Jilin dengan kerjasama kerajaan tempatan Jilin dan saya merupakan pemenang bagi kategori dokumentari pendek. Wow, tepuk tangan sikit. Bukan calang-calang, okey. Kelakar pula saya tengok makcik dia senyum kan. Mesti dia tengah gembira. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Aikon. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Bersama Aikon. Dan Aikon, kita ada pada hari ini orang yang pada dulu kalanya cukup glamour dalam iklan, dalam TV dan sebagainya kan. Cik Rosli ni merupakan seorang nerbit, orang kata bidang komunikasi, lukisan dan sebagainya. Macam-macam benda sangat Cik Rosli buat ni kan. Memang kreatif orangnya. Kita nak tahu macam mana rutin harian Cik Rosli ni. Orang melihat jadual saya mungkin padat, tapi sebenarnya tak padat pun. Sebab sebenarnya apa yang kita buat, kalau kita minat, kita kena memahami bagaimana kita membahagikan masa. Maksudnya kalau kita nak melukis, mungkin Sabtu Ahad ataupun mungkin selepas waktu bekerja. Kalau menulis, kita kena pastikan waktu bila kita nak menulis tu. Sebab kalau saya menulis untuk DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, bagi majalah Dewan Bahasa sendiri, saya akan pastikan mengikut keperluan editor. Jadi sebagai contohnya, saya menemu ramah Marsila Hassan, seorang pembaca berita di di TV3. Jadi kebetulan Marsila adalah seorang bekas pelajar saya di UiTM. Jadi saya menghubungi beliau dan saya membuat temu ramah secara orang cakap online dulu. Kita bagi soalan, kita email dan selepas tu baru kita temu ramah secara fizikal. Maksudnya ada rakaman, juru foto dan juru video telah bersedia dan sebagainya. Cara kita membahagikan masa bergantung kepada keperluan individu dan keselesaan individu itu sendiri. Jadi saya tak boleh cakap ini adalah spesifik. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mempunyai minat, kalau kita mempunyai keinginan untuk menerokai sesuatu perkara seperti melukis, ada orang suka masak, mungkin dia nak menghadiri kelas masakan bersama dengan chef yang terkenal ataupun mana-mana chef yang nak buat kelas secara fizikal atau online, mereka boleh membuat jadual rutin harian tu bergantung keperluan dan juga masa individu itu sendiri. Minat itu sendiri. Selepas itu, selain itu saya melihat setiap apa yang saya lakukan adalah ada objektif. Ada sasaran tertentu. Jadi kalau saya nak menyertai pameran lukisan, jadi saya tahu bila saya kena kejar deadline. Kalau saya membuat produksi ataupun penerbitan dokumentari ataupun video korporat maupun juga iklan, public service announcement, saya kena melihat bilakah waktu tarikh yang saya kena submit. Tapi memang kena siap. Proses penerbitan ada banyak. Kita ada pre-production, produksi itself dan juga post-produksi ataupun
pasca produksi. Jadi kita kena lihat keperluan setiap proses penerbitan itu sendiri. Susun masa elok lah. Kalau macam ni di masa 8 ni gambar apa ni Encik Rosli? Ini sebenarnya adalah satu ekspresi. Kita panggil abstract lah, wajah di mana yang menggambarkan pelbagai rasa ataupun apa yang berlaku terhadap pemilik wajah ini. Banyak tafsiran yang kita boleh baca ataupun kita lihat ataupun mesej yang tersembunyi secara terang ataupun secara di sebaliknya. Jadi bergantung kepada persepsi mereka yang melihat. Siapakah wanita ataupun orang di sebalik ni? Ini adalah gambaran umum. Wajah yang umum. Baik, kita rasa teruja sebab Cik Rosli ini adalah merupakan seorang dokumentari yang cukup hebat. Cik Rosli dah berapa buah negara pergi untuk buat dokumentari ini? Saya sangat bersyukur kerana majikan atau juga ataupun saya punya superior membenarkan saya berkarya. Jadi saya telah melawat hampir 40 buah negara. Menerbitkan pelbagai genre ataupun zona dokumentari dan juga majalah TV. Saya telah berada ataupun telah berada di Bosnia hampir 2 bulan. Di Morocco ataupun Maghribi hampir 2 bulan. Saya pernah juga sampai ke Amerika Syarikat sebab 2 kali. Saya pernah membuat liputan mengenai baka lembu yang hanya ada di utara Myanmar. Kita panggil Maitun. Maitun ni dia seperti seladang tapi lain daripada seladang dan lebih besar dan lebih banyak menghasilkan susu dan juga daging. Saya pernah membuat liputan mengenai gempa bumi di Pakistan tahun 2005 di mana saya mendapat banyak anugerah kerana liputan tersebut. Saya juga telah membuat liputan di Mindanao bersama dengan MILF bagaimana mereka menjaga keselamatan kawasan Mindanao, dan saya juga telah menerokai bumi India hampir 3 minggu. Saya bersyukur kerana apa yang saya cita-citakan, bekerja dalam bidang yang saya minat dan saya dapat melancung sambil bekerja. Cik Rosli sebut minat tadi mungkin ini salah satu daripada kriteria yang perlu ada sebagai seorang yang minat dalam bidang penerbitan dokumentari. Mungkin boleh cerita sikit apakah kriteria yang perlu, yang penting dalam penerbitan dokumentari ini. Okey, sebenarnya saya dulu melihat kerana latar belakang keluarga saya tidak ada yang berjaya untuk menyambung pengajian peringkat sarjana ataupun ijazah. Jadi mungkin kita sebagai budak kampung melihat ia adalah mustahil. Jadi paling tinggi pun saya rasa lepas SPM I nak apply jadi steward, saya nak tengok dunia. Mungkin dari segi ketinggian saya ada kelebihan, tetapi dari segi mungkin komunikasi saya ada kekurangan dari segi bercakap dalam bahasa Inggeris. Tetapi sekarang saya dah semakin baiklah komunikasi saya dalam bahasa Inggeris. Tetapi saya tidak berjaya. Saya bersyukur kerana apabila tidak berjaya dalam bidang tersebut, saya mengalihkan minat saya dalam bidang akademik dan saya pernah bekerja kilang untuk menghasilkan lensa kanta untuk kamera Canon di Shah Alam. Jadi sebenarnya perjalanan hidup saya telah akhirnya saya bekerja dalam bidang kamera juga. Daripada kanta kamera sampailah kepada kanta untuk kamera di studio ini. Jadi saya dah tahu dah bagaimana besar kanta tu, kecil sampai berapa saiz, macam mana dia grinding kanta itu sampai menjadi kanta yang boleh dimasukkan dalam badan kamera. Minat sebenarnya apabila saya menerokai bidang media penerbitan dokumentari itu utamanya, selain minat, anda kena memahami proses penerbitan. Mesti menjiwai apa yang kita lakukan, tidak semestinya dalam bidang produksi penerbitan iklan, penerbitan dokumentari, drama, filem. Jika kita menjadi seorang tukang masak, kita menjadi seorang pengurus pemasaran, kalau kita bekerja dalam bidang pendidikan, kalau kita tidak ada minat yang tinggi, kita tidak memahami proses kerja, kita tidak menghormati orang lain, saya rasa kita tidak boleh berjaya. Siapa merupakan ikon dalam orang kata meniti liku-liku kejayaan ni? Ada tak ikon yang biasa diikuti?
saya melihat dalam bidang kreatif, ada bidang penerbitan iklan, sudah pastinya Yasmin Ahmad, saya punya ultimate idol. Selain itu, saya juga melihat ikon seperti Oprah Winfrey kerana beliau seorang yang sangat hebat bercakap, sangat berwibawa, mempunyai credibility dan beliau mampu memahami subjek yang ditutur atau diucapkan di atas, sama ada di luar kamera atau di dalam kamera. Jadi apabila melihat seorang wanita kulit hitam yang pernah melalui proses kehidupan yang begitu menyedihkan dan beliau bangkit sehingga menyertai pertandingan pertandingan Ratu Cantik Kulit Hitam dan menang tak salah saya, dan sampailah beliau menjadi seorang wartawan junior, sampailah juga beliau menjadi seorang pengacara yang begitu hebat dan mengendalikan program beliau sendiri iaitu Oprah Winfrey Show. Orang kata kalau masuk dalam bidang ni adalah satu bidang yang boleh orang kata memberi satu masa depan yang cerah. Betul ke Cik Rosli? Kalau ikutkan secara literalnya, betul, alhamdulillah. Tapi kalau kita bekerja dalam apa jua bidang, kalau kita tidak minat, kita tidak memahami keperluan kerja tersebut, saya rasa kenyataan tersebut tidak boleh digunapakai. Siapa yang menjadi dorongan dan inspirasi dalam kejayaan yang hebat ni? Saya rasa Allahyarhamah ibu saya, sebab beliau seorang yang wanita yang begitu cekal bagaimana mengendalikan anak yang ramah, membesarkan kami dengan macam-macam perangai, masak dan sebagainya. Selain itu, saya melihat beberapa orang tokoh pemimpin dunia, mungkin setengah orang, saya tidak namakan nama pemimpin tersebut sama ada di Malaysia atau di luar negara, kita boleh lihat ada orang, tidak ada orang yang 100% orang suka dia, tetapi ada apa yang baik dari individu tersebut, tokoh-tokoh pemimpin dunia ni kita kena ambil sebagai iktibar, sebagai tauladan dan sebagai orang cakap panduan untuk maju dan berjaya dalam bidang yang kita ceburi. Maksudnya semua benda bila mana kita kreatif dan kita seni, maka semuanya akan jadi indah. Selepas ni kita akan tengok apa pula anugerah dan pingat yang disandang oleh Encik Rosli. Nak tahu? Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Icon. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Bersama Icon. Dan icon yang kita bawa pada hari ini adalah icon media dan komunikasi. Kita tengok kat TV macam-macam cerita dokumentari, pergi ke negara Vietnam, pergi ke negara Pakistan, macam-macam negara ada. Ha, hari ini kita bawakan kepada anda. Inilah orangnya. Okey, baiklah. Dan sekarang ni kita tengok dekat atas meja ni macam-macam award yang Cik Rosli dapat. Jadi mungkin kita nak tahu apa di antara pencapaian ataupun anugerah dalam bidang media komunikasi dan penerbitan dokumentari. Silakan Cik Rosli. Terima kasih Aiman. Sebenarnya sepanjang hampir 20 tahun bergiat ataupun bergelumang dalam industri media dan komunikasi ini, saya telah menerima hampir 16 anugerah ataupun award. Kalau ikut daripada jumlah ataupun wang yang saya kumpulkan, mungkin lebih RM60,000. Tapi duit tu dah tak ada dah. Dah habis lah. Dapat duit biasalah, cepat kan, kita nak belanja je. Saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang membantu saya. Dan antara anugerah yang saya terima adalah anugerah liputan berita semasa terbaik kerana liputan gempa bumi di Pakistan, di Batagram, lebih tepatnya di Batagram, lebih kurang 100 km ke sempadan China. Pada tahun 2005, saya merupakan pasukan ketiga yang membuat liputan selepas gempa bumi melanda Pakistan. Ribuan mangsa meninggal dunia, dan saya bersyukur apabila walaupun saya agak terlewat ataupun pasukan yang kita tak dapat material ataupun visual di mana mangsa patah, berdarah dan sebagainya, mangsa tu dah recovery tapi bukan 100%. Liputan yang saya hasilkan adalah di mana seorang wanita Pakistan yang bersalin di dalam kemah dengan cuaca sejuk dan dibantu oleh pasukan perubatan tentera ataupun masmed team. Jadi tentera kita beroperasi di sana setelah hampir 2 bulan begitu, dan saya tiba minggu ke-3 atau ke-4 selepas
kejadian gempa bumi yang pertama. Dan saya dan juru kamera, Allahyarham Hanif, juru kamera saya telah meninggal dunia kerana kemalangan. Beliau telah merakam momen bagaimana seorang ibu bersalin di bawah kemah, kelengkapan yang agak minima dengan kepakaran pasukan perubatan Mas Med Team, tentera kita yang sangat hebat. Dan alhamdulillah bayi tersebut berjaya lahir dan diselamatkanlah. Dan liputan tersebut saya telah dapat 4 anugerah, liputan Kementerian Pertahanan terbaik, anugerah liputan berita semasa terbaik, wartawan terbaik, dan satu lagi saya dah lupa, so, dah lama 2005 kan. Dan selain itu saya juga dapat Selangor Young Talent Award. Saya menerbitkan mengenai bagaimana seorang pemain gambus, iaitu Fauzia Gambus. Orang ingat gambus adalah hanya dimainkan oleh orang lelaki, tapi Fauziah telah memecahkan tembok tradisi tersebut dengan bermain peralatan muzik gambus ini dengan begitu baik dan boleh menyanyi sekali. Jadi saya terbitkan sebuah dokumentari mengenai beliau dan alhamdulillah saya dapat Selangor Young Talent Award. Dan terkini saya menang di Jilin China sempena dengan satu pertandingan melibatkan pelajar-pelajar Asia-Asia yang dianjurkan oleh Institut Animasi Jilin dan juga kerajaan tempatan di Jilin. Orang kata saya dah tua sebab saya pelajar dah agak berusia, sebab kelas ataupun rakan sekelas saya berumur lebih kurang 20 ke 25 sebab mereka habis ijazah sambung ke sarjana. Saya selepas habis ijazah pertama, saya meninggal dunia pembelajaran atau dunia universiti hampir 20 tahun baru sambung pengajian untuk peringkat sarjana. Kita sebagai rakyat Malaysia rasa berbangga ada ikon bintang yang boleh kita contohi ni, dan pastinya murid-murid kita di rumah sana terinspirasi dengan cerita yang diberitahu oleh Encik Rosi tadi. Dan mungkin ada di sebalik pengalaman-pengalaman manis tu kan, dapat award dan sebagainya, kita rasa bangga. Ada tak pengalaman pahit? Itu dia, kita nak tengok juga kan? Silakan Cik Rosli. Sebenarnya Aiman, apabila kita bekerja, tidak kisah dalam bidang komunikasi, bidang media, bidang hospitality, bidang pendidikan ataupun apa juga bidang di luar sana, yang paling penting minat. Apabila kita minat yang tinggi, memahami proses kerja, memenuhi keperluan kerja sesuatu bidang pekerjaan tersebut, jika susah bagaimanapun ataupun ada yang tidak manis tu, kita akan rasa tetap manis di hujungnya. Kerana apa yang saya faham, seperti saya seorang pengamal media, memang kita bertemu dengan pelbagai lapisan masyarakat daripada somebody ataupun orang yang mempunyai kedudukan sampailah nobody ataupun orang tu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa pendapatan, gelandangan dan sebagainya. Bagi saya tidak ada satu pengalaman pahit yang saya rasa membekas di jiwa saya, kerana apa yang saya lalui walaupun pengalaman tu agak sedikit kurang manis, saya melihat ia adalah dari sudut positif. Saya belajar sesuatu supaya saya tidak menjadi orang yang yang saya berurusan tersebut, yang di mana mereka menolak dengan cara yang agak kasar ataupun membuat satu perkara ataupun kenyataan yang agak begitu negatif. Tetapi saya melihat dari sudut positif. Jadi saya boleh saya katakan tiada semua manis. Dia tidaklah 100% manis, tetapi kemanisan daripada kejadian yang tidak, yang pahit itu akan menjadi manis apabila kita belajar sesuatu. Waktu sebenarnya buat dokumentari tu Encik Rosli, ada tak pernah tidur dekat, orang kata dekat tepi kaki gunung ke, dekat dalam hutan ke? Kan bukan senang tu nak buat dokumentari tu. Pernah. Pengalaman-pengalaman yang manis. Jika kita faham tentang isu keselamatan di negara yang bergolak seperti di Mindanao, saya membuat liputan di Mindanao pada tahun 2018, di mana saya merakam bagaimana anggota MILF di Mindanao membuat berkawal di kawasan kampung ataupun kawasan yang mereka miliki. Ketika itu difahamkan baru sahaja malam sebelum kami sampai, baru ada telah berlaku satu serangan. Dan sebenarnya saya memperjudikan juga keselamatan, tetapi sebab ada berurusan dengan pihak yang berkaitan, jadi keselamatan saya itu mungkin sedikit sebanyak tidaklah terlalu berisiko, tetapi risiko tetap ada. Kerana apabila diserang, kemungkinan untuk serangan kedua, ketiga dan keempat
akan berlaku bila-bila masa. Jadi tidak mustahil ia boleh menjadi satu kejadian ataupun liputan yang begitu mendebarkan, membahayakan dan juga boleh mengancam nyawa. Okay. Tapi alhamdulillah saya selamatlah. Itu dia orang kata di sebalik pengorbanan tu. Inilah dia anugerah-anugerahnya kan. Bukan senang. Dan mungkin para penonton kita nak tahu apa di antara program TV yang pernah diterbitkan. Silakan Cik Rosli. Saya terbitkan sebuah program TV melibatkan umat Islam di luar negara. Programnya Syahadah. Saya terbitkan program melibatkan majalah ataupun seperti Majalah 3 ada di sebuah stesen TV. Dan saya juga banyak melibatkan program berbentuk ad hoc ataupun berbentuk one-off. Di mana penerbitan itu tajuknya hanya satu episod saja, satu siri saja. Kemudian terbitkan tajuk-tajuk atau subjek yang lainlah. Jadi jika kita lihat dari sudut produksi ini, ia sangat menyeronokkan kerana kita akan melihat pelbagai perspektif kehidupan manusia di tidak sahaja di Malaysia tapi di luar negara. Baik, kita tengok dekat atas ni ada sebuah Coffee Table Book. Buku ya? Coffee Table Book. Mungkin Cik Rosli boleh ceritakan buku ini tentang apa? Ini adalah buku melibatkan sejarah penubuhan radio televisyen Malaysia. Kita letak tajuk dia Merentas Zaman, 400 muka surat, bagaimana perjalanan stesen TV tertua di Malaysia ini dirakam, diterbitkan dalam bentuk bercetak. Itu dia. Kita panggil Coffee Table Book. Cik Rosli juga merupakan seorang penulis. Wow, bukan saja penerbit dan sebagainya, penulis pun Cik Rosli juga. Boleh cerita sikit Cik Rosli? Saya banyak menulis untuk Berita Harian suatu ketika dahulu. Apabila saya mengembara, saya menyumbang tulisan dalam segmen ataupun muka surat khas mengenai pengembaraan. Jadi banyaklah tentang saya mengembara di Bosnia Herzegovina, tentang pengembaraan saya di Belanda, di Maghribi dan sebagainya. Dan saya melihat itu adalah satu proses di mana saya mengasah bakat saya. Jika kita tidak asah, kita tidak konsisten, bakat tersebut atau kemampuan skill tersebut mungkin akan berkarat lah. Sebab kalau kita tengok Cik Rosli, penonton-penonton kita ni, mereka pun ada produksi mereka sendiri dengan menggunakan telefon, di media sosial dan sebagainya. Jadi pastinya mereka ni menarik nak tahu berkaitan dengan perkembangan industri ini sendiri. Tapi selepas inilah kita berehat seketika. Cik Rosli, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Icon. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Bersama Icon. Dan Icon yang kita bawakan pada hari ini bukan saja seorang model, bukan saja seorang dokumentasi dan juga seorang bahagian komunikasi. Baik, ini Encik Rosli kan ni? Saya, tapi dah tajak sikit. Nampak segak bergaya ni kan? Itu dia. Saya tulis tentang budaya kita. Saya suka menulis tentang budaya kita. Kita hargai budaya kita tentang tanjak. Tanjak ni ada filosofi yang kita tak pernah terfikir pun sebenarnya. Dan ia berkait juga dengan amalan agama kita, agama Islam. Dan sebenarnya ada banyak juga tentang tanjak yang berkait tentang sejarah bagaimana orang Islam di tanah Melayu, yang asalnya dikatakan dalam buku sejarah kita, kita adalah penganut agama Hindu. Dan sebenarnya itu tidak tepat sama sekali. Encik Rosli mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang media dan komunikasi. Bagaimana seorang orang kata pemain industri ini melihat perkembangan industri ini di masa akan datang? Saya melihat perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, khususnya apabila ledakan teknologi maklumat, internet dan juga gadget, khususnya telefon pintar, telah menyebabkan pelbagai implikasi sama ada positif dan juga negatif. Oleh itu pentingnya ibu bapa bagi saya untuk mengawal, mendidik anak-anak dari usia bayi hingga kanak-kanak dan juga dewasa untuk mereka memahami fungsi telefon pintar. Saya tidak selesa apabila pergi kedai makan, melihat ibu bapa untuk menyelesaikan masalah anak tantrum, mengamuk, menangis, buat perangai di depan masyarakat umum dengan menyerahkan telefon pintar dan juga tablet. Tiada komunikasi. Jadi kanak-kanak tersebut akan membesar tanpa didikan yang sewajarnya, komunikasi yang sewajarnya. Hubungan dua hala antara ibu bapa, parenting, saya rasa telah gagal di situ. Sebab mereka membesar dengan gadget.
dengan kita tak tahu apa yang mereka terokai. Mungkin pada peringkat awal adalah mainan online. Selepas itu mereka menerokai website atau elemen-elemen yang kita tidak pernah terfikir. Itu penting. Jadi, komunikasi kan? Ya, komunikasi dan juga parentinghood yang bagus. Jadi saya melihat dari sudut negatifnya begitu. Dari sudut positifnya, ini adalah masa di mana semua individu, tidak kira rakyat Malaysia dan rakyat luar negara, untuk menjana pendapatan dengan cara yang betul. Jika dahulu kita nak beli barang, kena pergi secara fizikal, kedai-kedai dan sebagainya. Tetapi sekarang kalau penjual, mereka melihat platform ataupun pelantar menggunakan online, Instagram, TikTok dan sebagainya, ia adalah pilihan yang terbaik. Tetapi kena memahami fungsi bagaimana ia berfungsi dengan betul, bagaimana boleh menjana pendapatan, dan juga dalam masa yang sama kita mesti mempunyai etika sebagai pengguna dan juga penjual dengan betul. Baik, Cik Rosli merupakan seorang yang pantang tengok ada peluang-peluang ni, pastinya Encik Rosli akan grab. Dan seperti mana yang saya dapat tadi, Encik Rosli ada bagi satu pesanan bahawa setiap manusia ni dia ada seni-seni tersendiri dan dia perlu seni dalam apa saja kerja dia buat. Tak kira tukang masak, tak kira doktor, tak kira tukang kebun dan sebagainya, bila dia ada seni maka dia akan menghasilkan kerja yang baik. Mungkin ada sedikit pesanan kepada penonton-penonton kita. Apabila saya mengembara, saya suka melihat budaya ataupun bagaimana penduduk tempatan berasimilasi dengan cuaca, dengan persekitaran, flora, fauna dan juga individu-individu yang saya temui. Di Eropah sebagai contoh, mereka melihat budaya membaca, menulis, mendokumentasi adalah satu perkara yang wajib. Dan apabila mereka menulis, membaca, membuat dokumentasi yang baik, mereka dapat menterjemahkan gaya hidup yang lebih berkualiti. Jadi saya melihat elemen yang membantu sesebuah tamadun itu berjaya, individu itu berjaya, adalah bagaimana mereka melihat ilmu dan kemahiran tersebut diangkat kepada satu tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di Eropah, seni adalah perkara asas dalam kehidupan. Kalau kita lihat Picasso, Van Gogh, Monet dan sebagainya, mereka merupakan individu pelukis yang begitu kaya. Dan apabila mereka ataupun orang Eropah ni belajar tentang lukisan atau seni, apabila mereka bergelar ataupun belajar tentang bidang teknikal, bidang yang lebih profesional seperti perubatan, kejuruteraan, arkitek dan seni bina dan sebagainya, apabila mereka bekerja, contohnya seorang juru bedah, mereka memahami asas seni seperti menulis, melukis, menyanyi, menari dan sebagainya. Kerja mereka apabila mereka membuat pembedahan, menjahit luka tersebut, ia lebih halus dan lebih cantik, lebih baik. Itu adalah analoginya. Itu adalah contoh yang sepatutnya kita pandang dari sudut yang positif. Mungkin Cik Rosli boleh bagi sedikit tips ataupun apakah resepi kejayaan sehingga boleh berjaya sehingga tahap ini, Cik Rosli? Sebenarnya saya tidak ada resepi yang khusus. Apa yang kita lakukan, kita kena percaya semuanya adalah usaha. Bermula dengan langkah pertama. Kalau kita tidak mencuba langkah pertama, jika kita jatuh, tersadung, bangun dan cuba lagi. Tapi kalau selepas proses percubaan itu banyak kali berlaku dan jika kita tak boleh pergi lebih jauh, rasanya kita kena memikirkan elemen ataupun perspektif yang berbeza. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita berusaha, kita kena tawakal. Sebab akhirnya, pencipta ataupun Allah juga yang akan membenarkan setiap perkara itu berlaku. Tetapi walau apapun, siapa anda, dari mana anda berasal, berapa ramai adik-beradik anda, di mana anda membesar, kampung ke, di luar bandar ataupun dalam pedalaman ke, dalam bandar sendiri ke, tidak ada sebenarnya satu elemen yang mengehadkan kejayaan seseorang. Kalau nak berjaya, kena berusaha. Kalau itu nak dia. Berusaha, nak berjaya dan berusaha, kita kena buat langkah pertama. Sebagai seorang ikon dan bintang yang telah menyinari, membanggakan nama Malaysia ini, mungkin apa harapan Encik Rosli terhadap industri media dan juga komunikasi di Malaysia ini? Kita kena lihat dari sudut perspektif yang lebih besar.
kita kena memahami teknologi media dan komunikasi adalah teknologi paling penting untuk membentuk jati diri, sahsiah dan pembangunan individu dan juga negara. Maksud saya adalah melibatkan aspek politik, sosial dan ekonomi. Jadi teknologi ataupun perkembangan media pada hari ini sangat mencabar. Tidak sama seperti 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi adalah penting setiap individu menapis setiap maklumat berdasarkan rationality dan realiti kehidupan. Dan saya harap semua pihak mengambil peluang dan juga ruang untuk memperbaiki kemudahan ataupun menggunakan kemudahan komunikasi media online offline ini untuk kepentingan bersama. Itu dia. Terima kasih kepada Encik Rosli. Kita rasa teruja dan kita rasa berbangga. Saya duduk sebelah dia pun rasa macam seronok sangat kan. Itulah nanti kalau jalan ke luar negara jangan lupa bawa saya. Okey, terima kasih kepada Encik Rosli dan juga penonton-penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Insya-Allah apa saja yang dipesan oleh Encik Rosli ini memberi inspirasi kepada kita semua dalam rancangan Bersama Icon. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.